Nama saya Engkosko Sasi. Kebetulan saya salah seorang petani di Desa Tri Budi Syukur ini. Kemudian juga kebetulan saya salah seorang pengurus HKM Bina Wana. Jadi kehidupan masyarakat di sini boleh dikatakan 99% sebetulnya adalah petani, walaupun ada pegawai negeri juga di sini, ada guru, ada penyuluh juga, memang bertani gitu kan. Jadi kemudian komoditi yang bisa dikembangkan di sini hanya ada padi, kemudian dominannya adalah kopi. Kemudian memang kalau kita berkisar luasan, ada luasannya adalah luasan tanah darat, ada perkebunan kopi. Kalau sawahnya ya boleh dikatakan sedikit, itu hanya juga nanam buah-buahan, ada juga yang nanam sayuran. Itu kehidupan masyarakat di Tri Budi Syukur ini boleh dikatakan mayoritas adalah petani gitu. Sejarah singkatnya, Desa Tri Budi Syukur ini adalah pertama ini adalah orang-orangnya adalah tamigrasi ek pejuang 45 yang berasal dari Kabupaten Tasikmalaya. Orang-orang di sini ditamigrasikan dulu oleh pemerintah pada tahun 1951-52. Setelah dikasihkan oleh pemerintah, disiapkan oleh pemerintah 727 hektar ini, gitu kan, sudah diolah, sudah dihuni. Nah, dengan perkembangan penduduk, terutama keluarga-keluarga dari Jawa ini yang datang mengikuti, gitu, lahan tersebut sudah tidak mencukupi lagi, gitu. Akhirnya, ya terpaksa menggeser kepada tanah kawasan, gitu. Di satu ketika bahwa, gitu, masyarakat ini dikarenakan memang ini wilayah kawasan, ini diusir oleh pemerintah dengan pasukan brimob, juga ada gajah untuk nyabutin kopi, kemudian senso yang untuk memotong kopi gitu kan. Ketika itu perekonomian masyarakat juga anjlok, boleh dikatakan kolap gitu, dikarenakan memang masyarakat ini adalah tergantung pada lahan yang di kawasan gitu kan. Berjalan dengan waktu, kami juga berupaya dengan tokoh-tokoh masyarakat ini coba berdiskusi, negosiasi dengan pihak pemerintah. Alhamdulillah, tahun 1999 keluarlah SK Menteri Kehutanan 677 tentang hutan kemasyarakatan. Nah, sejak dari itu alhamdulillah yang pertama yang dapat dirasakan oleh masyarakat di sini pertama itu ketenangan, Pak. Nama saya Yaya Suryani, asal Desa Tri Budi Syukur. Tahun 92 itu komplikan kawasan dengan marga gitu. Jadi kami susah, boro-boro kami bisa ngolah hasil. Kerja juga susah, Pak. Sampai ngumpet-ngumpet, sampai takutnya sama petugas. Pernah saya ngerjain lahan garapan kami, karena kami ingin makan ya, Pak, garap sawah doang. Sampai jam 5 pagi, Pak. Sampai jam 5 pagi saya udah bangun, anak belum bangun, kami bikin goreng nasi. Kami berangkat, pas matahari keluar, kami udah pulang, Pak, sampai kerumputan basah. Itu sedih kami, Pak, waktu itu. Tapi sekarang alhamdulillah, Pak, setelah kami dibolehkan garap kawasan dengan cara kita ngambil hasil HHBK-nya, walaupun nggak dengan tanaman tanjuk atas yang dilarangnya, alhamdulillah kami bisa gitu mensejahterakan anggota kami. Dan sekarang KWT punya tabungan pohon, Pak. Punya tabungan pohon di lahan, kan kawasan udah alhamdulillah HKM udah dapat juara satu lah tingkat nasional. Jadi kami punya tabungan pohon 400 batang di lahan marga. Bapak-bapaknya tuh ngambil asam bahan bakunya. Nah, kami ingin mengolah hasilnya. Memang dari awal berkelompok kami ingin mengolah kopi, tapi ternyata beban ke modal, Pak. Dan jadi
Setelah SPBF bantu, kami diwajibkan menanam pohon 5.000 batang per program. Ya, alhamdulillah kami dapat satu kali sekitar 25 juta. Nah, dari situ kami mulai usaha. Jadi kami bisa usaha mengolah kopi bubuk. Kami mengukur dampak hutan kemasyarakatan ini melalui 3 indikator. Dalam pendapatan keluarga, kopi yang dihasilkan dari areal HKM menjadi sumber income utama keluarga. Jadi jika mereka tidak mendapatkan hak akses untuk mengelola lahan HKM, maka mereka akan kehilangan sumber pendapatan utama. Yang kedua, dari sisi ketahanan pangan, riset kami menunjukkan bahwa hanya 10% keluarga anggota HKM yang masih mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan pangan selama 3 bulan dalam 1 tahun. Sedangkan dari aspek minat masyarakat dalam melakukan investasi perbaikan lahan, hasilnya sangat membanggakan karena 98% dari anggota HKM melakukan kegiatan untuk menanam areal dengan pohon-pohonan dan melakukan kegiatan konservasi tanah dan air lainnya. Dilibatkan yang masyarakat ini dengan pola hutan kemasyarakatan ini, dan pola hutan kemasyarakatan ini kami setnya ini adalah masih meniru hutan. Kami ini ada tajuk tinggi, ada tajuk sedang, kemudian ada tajuk, nah tajuk tinggi, kayu cemara di hutan itu saya ganti dengan ada medang, ada aprika, ada duren, ada petai gitu. Kemudian di bawahnya kami ganti ada jengkol, ada alpukat gitu kan, ada kemiri gitu kan. Kemudian tajuk bawahnya ini adalah kami tanam kopi. Dampak positif lain yang kami temukan dari kegiatan HKM adalah peningkatan tutupan lahan. Sementara setelah kegiatan HKM, ada kewajiban untuk menanam pohon kehutanan dengan kerapatan tajuk minimal 400 pohon per hektar. Ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan tutupan hutan. HKM di Tri Budi Syukur ini merupakan salah satu contoh sukses atau contoh keberhasilan program HKM. Faktor yang menentukan antara lain karena adanya internal faktor di antara masyarakat sendiri. Di samping itu juga ada dukungan dari eksternal aktor. Dalam hal ini fasilitasi dan support dari pihak kementerian dan LSM juga sangat mendukung. Nah, yang dilakukan oleh Watala adalah pendampingan secara intensif terhadap kelompok-kelompok petani, kemudian juga penguatan kelembagaan kelompok yang kegiatannya adalah penataan administrasi kelompok, kemudian bagaimana mereka bisa menata lahannya melalui pemetaan partisipatif, membangun kesadaran kelompok terhadap pentingnya sumber daya hutan yang ada di wilayah mereka, dan juga membangun kerjasama dengan para pihak, dalam hal ini pemerintah daerah, kemudian juga pihak swasta. Karena kita sangat menyadari bahwa untuk mengelola hutan tidak bisa sendirian, tetapi harus banyak pihak yang saling mendukung dan juga mempunyai kesadaran dan perhatian yang sama terhadap pentingnya kelestarian hutan. Dan juga memberikan manfaat secara ekonomi terhadap masyarakat. Terkait dengan berbagai macam persoalan lahan, dalam hal ini kawasan hutan, maka perhutanan sosial dengan skemanya baik itu hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, ataupun kemitraan kehutanan, menurut saya memang solusi terbaik untuk penyelesaian masalah konflik tenurial di Provinsi Lampung. Setelah punya usaha, alhamdulillah anggota kami sejahtera. Malah dari 48, jadi sekarang sudah 94 orang. Nah, biji kopi yang kami olah satu bulan sekarang ini, mungkin udah 2 tahun lah. Rata-rata ini diambil rata-rata ya apa 2 ton. Kebutuhan masyarakat di sini alhamdulillah bisa ditutupi dengan dari terutama penghasilan dari kopi. Kopi ini kan harganya sekarang Rp25.000 per kilo kopi kering biji. Kalau dalam satu hektar ini gitu, rata-rata di sini kan
bisa 1 ton lebih, 1 ton aja berarti kalau kali 25.000 aja itu sudah 25 juta gitu. Itu hanya baru dari kopi gitu, bukan dari tanaman-tanaman lain gitu. Program HKM-nya kalau menurut saya dan yang setelah saya rasakan itu adalah sudah bisa menceritakan masyarakat gitu.